Fenomena air pasang besar yang melanda beberapa kawasan di seluruh negara sejak beberapa hari lalu dengan situasi kali ini dilaporkan berlaku dalam keadaan terkawal. Namun bagi golongan nelayan berpengalaman termasuk di Gelang Patah Johor, mereka mendapati paras air berkenaan terus meningkat saban tahun. Pemerhatian itu dibuat oleh golongan nelayan di Kampung Pendas Laut di Gelang Patah. Mereka mendapati setiap tahun limpahan air akibat fenomena air pasang besar terus meningkat sehingga sampai ke kawasan yang sebelum ini tidak terjejas. Fenomena kali ini turut menyebabkan kawasan berhampiran jeti nelayan dinaiki air selama kira-kira 2 jam. Dan saya tengok keadaan air semakin laut kita ni dah sana sini ditambak. Air itu naik makin lama makin tinggi lah. Melebihi kata orang dengan 10-15 tahun yang lepas tu jauhlah beza dengan sekarang air yang naik tu. Situasi air pasang besar menyebabkan kira-kira 40 nelayan pantai berkenaan tidak keluar ke laut. Macam aktiviti lah, pergi nyeduk udang, pergi nyalu udang kat sungai. Kalau air besar, air kecil lah. Kalau air besar memang aktiviti memang tak boleh nak buat aktiviti yang apa ni, yang nak apa ni, mata pencarian kurang lah, air besar. Air pasang besar melanda kawasan pantai di Johor selama 3 hari bermula semalam.